Ya, pemirsa, berhati-hatilah ketika berlibur di kawasan pantai. 3 wisatawan meninggal dunia, sementara 2 lainnya berhasil diselamatkan saat tengah menikmati keindahan pantai di 2 lokasi berbeda di Sukabumi, Jawa Barat. Dua wisatawan meninggal dunia sesaat tengah bermain di kawasan pantai Ketapang, Condong, Sukabumi. Sementara seorang wisatawan juga meninggal dunia setelah digulung ombak saat bermain di kawasan pantai Ujung Genteng, Sukabumi. Sebelumnya ketiga korban tewas tengah bermain di pinggir pantai. Diduga kurang waspada, ketiganya digulung ombak. Sementara 2 wisatawan lainnya yang sempat digulung ombak berhasil diselamatkan petugas dan warga sekitar. Hingga kini petugas dibantu warga masih melakukan pencarian 2 korban hilang di sepanjang pesisir pantai selatan yang berada di Sukabumi. Pihak keluarga berharap anggota keluarganya yang hilang segera bisa ditemukan. Jadi mereka melakukan terjadinya kecelakaan ini pada saat mereka bermain di air. Itu posisi air laut itu masih kecil atau tenang. Tapi setelah itu secara tiba-tiba ombak begitu besar sehingga membawa para wisatawan akhirnya tenggelam.